Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di Boys Family. Ya. Kita sekarang lagi ada di Jogja. Ya. Oke, ya. Kita akan bersiap menaiki mobil Gunung Harta. Ya. Kita sudah ada di dalam ini. Kita nanti akan review bagaimana interiornya, bagaimana perjalanannya. Yuk. Cus, kita mau kemana? Ya, jadi di bis Gunung Harta ini interiornya didominasi oleh warna hitam dan kursinya cukup besar ya, itu empuk, ada legrestnya juga, kita dapat bantal, terus di sana. Luas apa namanya kursinya sangat lebar sehingga kita bisa merasakan nyaman dalam perjalanan. Nah, itu ada smoking area persis di depan toilet. Jadi teman-teman yang perokok bisa ngerokok gantian di sini ya. Persis di depan toilet ya. Nah, ini bangku tempat duduk paling belakang. Di belakang tempat duduk ada kandang macan. Ya, jaraknya cukup jauh. Nah, di atas untuk penutup bagasi juga sudah ditutup rapat ya, model pesawat. Kita naik waktu itu dari Jogja menuju Bekasi. Yuk. Cus. Seperti bintang yang redup cahayanya, jauh ku pandang semakin menghilang. Andai ku bisa membagi cinta ini, akan ku bawa cintamu sampai mati, takkan berhenti sampai di sini. Terminal Jombor. Saat ini ku masih dimiliki, tetaplah tegar menanti, karena akhirnya ku pasti milikmu. Dengan berjuta perkara yang takkan mungkin lagi membuatmu kecewa, tetaplah sabar, tetaplah tegar, terus bertahan. Bila waktu telah tiba, coba tunggu. Ya, setelah makan kita nongkrong di depan, banyak sekali
bis-bis Gunung Harta ya, sudah parkir di depan rumah makan. Warna merah, warna hijau. Kita bersiap untuk meluncur kembali menuju Bekasi. Of my life, keep walking beside my limb. The living will be like more round. Bila waktu telah tiba, coba tunggu di sana. Air mata yang jatuh pasti terganti. Mungkin bukan saat ini ku masih dimiliki. Tetaplah tegar menanti, karena akhirnya ku pasti milikmu. Thank you.
kapok. Aku awan mangan tok-tok iku, Kang. Wis, rong minggu tok. Aku mantap cek nang kono warmindo warung cemo lambi seragam. Warmindo. Iku kana juga. Eh, mongin kana. Iya. Masuk. Matekon, lagu apa? Amin. Apa? Matekon. Eh? Mana teko? Amin dulu. Teko. Cuma kan nanti pak. Cuma kan di warung. Besok bungkus warung. Kayak naik esok beli nomangan. Urusan keterangan kayak itu naik mana di atas ya. Terus mapan tuh begini ya. Ngobrol-ngobrol dulu nusulan nanti bayari mat midu aku dan aku tuh rokok sepuluh setengah itu. Ya, akhirnya kita sudah sampai di Bekasi Timur. Kita baru keluar di Tol Timur. Nah, itu kita lihat ada Grandika Apartemen. Nah, tanda kalau kita sudah sebentar lagi mau turun. Yuk, kita siap-siap. Perjalanan kali ini cukup nyaman dengan Gunung Harta si Sultan Jogja. Yuk. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.